Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Intel Arc A380 ya, GPU dari Intel. Jadi sekarang kita udah punya 3 brand untuk kartu grafis ya. Ada Nvidia, ada AMD, ada juga Intel. Dan Intel ini memang di awal dia ngeluarinnya versi paling entry dulu, yaitu adalah Intel Arc A380. Yang ada di sebelah gue ini juga A380, meskipun kalau di luar itu udah ada A770 dan juga ada A750. Tapi di Indonesia belum ada brand partner yang masukin untuk A770 ataupun A750. Jadi baru ada ini aja. Dan untuk brand partnernya sendiri baru ada dari ASRock untuk di Indonesia ya, si Intel Arc ini. Kabarnya sih Acer Predator mau ngeluarin Intel Arc A770, kayaknya dimasukin juga ke Indonesia, cuma nggak tahu dijual per komponen atau dibikin pre-built PC gitu. Itu masih belum ada kejelasan lebih lanjutnya sih untuk A770 atau A750 di Indonesia seperti apa. Jadi kita bahas ini dulu ya, gue bakalan bahas semuanya, tapi untuk comparing data-datanya gue nggak bisa kasih unjuk full sampai benchmark gaming semuanya gue bandingin gitu-gitu. Karena bulan-bulan ini memang lagi banyak banget produk-produk yang memang baru rilis ya, kayak RTX 40 series, Ryzen 7000 series, abis itu juga Intel nanti mungkin akhir bulan bakalan nyusul gitu dengan Intel Core generasi 13-nya. Jadi ini benar-benar lagi hektik banget bulannya. Jadi gue mohon maaf ya sekali lagi kalau benchmarknya nggak dibanding-bandingin sampai full 100% gitu ya. Jadi benchmarknya akan tetap komplit tapi ya nggak di-compare aja gitu. Oke, kita langsung aja ke intinya ya, dari Intel Arc A380 ini. Gua nggak banyak-banyak bahas soal desainnya, karena memang ini desain paling basic untuk A380. Jadi cuma single fan gini aja, nggak ada backplate-nya. Untuk outputnya dia udah HDMI 2.1 dan juga udah DisplayPort 2 juga. Tapi agak aneh karena HDMI 2.1-nya kalau kita lihat di situsnya Intel, itu dia mendukung resolusinya mentoknya itu ada di 4K 60Hz. Padahal seharusnya untuk HDMI 2.1 itu harusnya bisa di 4K 120Hz. Ya, tapi gue bisa wajarkan sih, karena ini kan kartu grafis kelas bawah ya, jadi kayaknya nggak bakalan kepake juga 120Hz-nya, apalagi 4K. Tapi untuk DisplayPort udah bisa sampai resolusi 8K di 60Hz. Dan untuk spesifikasinya, si Intel Arc A380 ini dia punya yang namanya 8X Core dan juga 8 RT unit. Ini kalau gue harus pakai istilah nama-nama dari Nvidia atau dari AMD, ini kurang lebih seperti SM unit atau seperti compute unit kalau di AMD. Jadi si 8X Core dan 8 RT Core ini, bukan RT Core sih kalau di Intel sebutannya, itu adalah RT unit, itu selaras gitu ya jumlahnya, bakalan sama. Lalu ada X-Effector Engine dan juga XMX yang totalnya itu adalah 128. Kalau ini misalkan kayak kita samain ke AMD, ini seperti shader unit. Kalau di Nvidia itu mungkin seperti CUDA Core. Bedanya di sini dia udah include dengan semacam kayak AI engine-nya gitu untuk si Intel. Jadi udah termasuk ada semacam kayak Tensor Core-nya. Cuma perhitungan jumlah unitnya berbeda ya. Jadi nggak bisa disamain tuh 128 X-Effector Engine-nya Intel disamain sama CUDA Core plek-plekan gitu jumlahnya, itu kalian nggak bisa ngebandinginnya karena perhitungannya berbeda. Gua harus kasih tahu bener-bener di sini ya, takutnya nanti yang awam malah ngebandinginnya, wah Intel cuma 128 tuh kok Nvidia banyak CUDA Core-nya gitu. Nggak gitu sih. Untuk AI-nya juga ini bisa berfungsi di gaming selayaknya DLSS, yaitu ada XeSS ya, jangan dibalik, XeSS, karena kalau dibalik itu bacanya jadi ya itu. Bedanya XeSS ini, dia nih menurut gue unik karena ini seperti FSR dan juga DLSS disatuin. Jadi XeSS ini kalian bisa gunain di GPU AMD ataupun di GPU Nvidia. Bedanya kalau kalian pakai Intel Arc, itu yang bekerja adalah si core AI-nya itu. Jadi si vector engine atau si SMX-nya itu ya. Lalu ada dua render slice. Nah, ini kalau gue harus nyamain ke kompetitornya, ini sebenarnya mirip dengan konsep CCX dan CCD pada CPU kurang lebih. Intel Arc A380 juga punya TDP 75 watt ya, tapi gue di sini agak bingung kenapa Intel ngasih 1x8 pin di kartu grafis ini. Padahal 75 watt itu adalah rating yang sebenarnya nggak perlu menggunakan 1x8 pin. Gue juga udah cek untuk load-nya dari GPU ini juga nggak nyampe 75 watt. Di awal perilisannya itu memang ada driver yang bisa slide untuk power limitnya. Jadi kita bisa geser power limitnya jadi mentoknya itu di 90 watt.
Dan di situ gue awalnya memang memaklumi Intel lah gitu ya, karena oh oke okay, ini bisa digeser ke 90 watt, makanya dia kasih power pin di sini. Dan ya meskipun bukan 6 pin juga sih, tapi 8 pin, tapi oke okay lah karena dia bisa digeser lebih dari 75 watt. Tapi di driver terakhir yang udah gue install dan juga sebagai driver paling ideal secara performance, itu justru nggak ada power limitnya, nggak bisa kita geser. Dan loadnya cuma sekitar 60 watt. Jadi ini buat apa 1x8 pinnya Intel ya, kalau misalkan power limitnya nggak bisa kita geser sama sekali. Cuma yang menarik adalah VRAM untuk Intel RA380 ini gede ya, di 6GB GDDR6. Memori yang digunakan di sini baik tentunya secara kapasitas ataupun rating. Terutama buat lo yang butuh VRAM tinggi seperti video editing atau mungkin main game juga, itu dia bakalan unggul karena nggak bakalan kehabisan kapasitas semisal kita menggunakan tekstur yang lebih tinggi. Tinggal soal GPU performance-nya aja seperti apa gitu. Intel juga merekomendasikan lineup Intel R ini untuk menghidupkan Rebar. Rebar ini bukan fitur khusus Intel ya. Rebar ini adalah resizable bar yang pertama kali diluncurkan oleh AMD dengan nama Smart Access Memory. Dimana kita bisa enable resizable bar ini melalui BIOS motherboard. Untuk platform AMD, kalian bisa menggunakan chipset 400 series. Lalu kalau kalian menggunakan platform Intel, itu kalian bisa menggunakan chipset minimumnya 300 series untuk Intel. Di atasnya tentu udah pasti bisa. Jadi ini bukan pakai Intel bakalan jadi lebih bagus. Bukan kayak gitu. Itu agak-agak misleading sebenarnya kalau misalkan bilang Intel R ini akan lebih optimized di Intel. Ya mungkin ada beberapa, karena si Intel RA380 ini dia punya yang namanya Hyper Encode ya, dimana Hyper Encode ini kalian bisa manfaatin si iGPU-nya Intel dan juga CPU-nya Intel untuk encoding, jadi dia load-nya bisa barengan dan juga bisa ngebagi load-nya gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya kemampuan dari resizable bar, itu agak misleading kalau misalkan kita bicarainnya adalah menggunakan Intel full terus jadi bagus gitu performance-nya si Intel RA380 ini. Nggak kayak gitu. Sama aja, mau pakai AMD, mau pakai Intel, selama udah ada resizable bar-nya, itu kalian enable, itu GPU-nya akan jalan lebih optimis. Dan sebenarnya ini nggak berlaku untuk Intel Arc aja, ya. Tapi untuk Radeon juga, dan kalau untuk Nvidia itu di RTX 30 series itu udah ada resizable bar juga. Dan memang jauh lebih optimal apabila menggunakan resizable bar. Karena VRAM-nya full access untuk VRAM-nya. Kayak gitu. Intel RA380 ini juga dia mendukung DirectX 12 Ultimate full ya, dan dari artikel yang gue baca-baca juga katanya ini untuk DirectX 9 dan juga DirectX 10 dia ini jalannya nggak native, jadi menggunakan sistem emulation gitu, sehingga memang performance DirectX 9 dan juga 10 itu gue baca-baca sih performance-nya jauh banget, ngedropnya lumayan ya, terutama kayak kalau misalkan kalian main CSGO gitu. Gue sih nanti nggak ada ngetes CSGO, tapi sejauh ini gue ngecek di performance sebenarnya nggak sebegitunya sih, terutama di driver versi yang udah gue tes ya. Jadi sebenarnya secara performance gue nggak ada problem dengan Intel R ini, mau itu di DirectX 11 ataupun DirectX 12 gitu ya. DirectX 9 sih gue nggak ada cobain sama sekali. Yang bisa dijadiin bahan flexing dari Intel R ini sebenarnya adalah dukungan AV1 encode untuk GPU di harga 2 jutaan tentu. Perlu kalian tahu, AV1 encode di GPU itu cuma ada di GPU mahal seperti RTX 40 series loh. Karena biasanya untuk AV1 ini ya cuma CPU yang bisa handle. Dan proses load-nya sangat tinggi, bisa 100%. Sehingga AV1 biasanya kurang ideal untuk recording. Jadi ini berguna untuk recording melalui OBS, tapi untuk streaming saat ini OBS belum bisa stream dengan AV1 ya. Masih terbatas di H264 Intel Quick Sync aja. Oke, untuk testbed pengujian yang gue pakai di sini adalah Intel Core i9-12900K dengan motherboard Aorus Z690 Aorus Elite, RAM Gaskill Radeon Z5 Neo 2x16GB DDR5-6000, Aorus WaterForce X360, Samsung 980 Pro 500GB, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt, dan menggunakan Windows 11. Kita masuk aja ke pengujiannya, jadi kurang lebih seperti ini performance dari Intel RA380. Oke, kita mulai dari 3DMark Firestrike dulu untuk benchmark sintetik. Di sini grafik skornya untuk Intel RA380 ada di angka 11.000. Hampir pas banget 11.000 ya. Ini adalah skor yang lebih kencang daripada GTX 1650 GDDR5. Di 3DMark TimeSpy juga punya skor yang baik di sini, ada di angka 4200-an. Lagi-lagi ini lebih kencang dari 1650 versi GDDR5 ya. Dan bisa dibilang ini kayaknya imbangnya sih sama 1650 versi GDDR6.
Cuma keunggulan dari Intel RA380 ini adalah dia udah mendukung penuh untuk ray tracing. Jadi 3D Mark Port Royal juga jalan. Untuk 3D Mark Port Royal juga bahkan di sini skornya lebih baik daripada RX 6500 ataupun RX 6400 ya. Jadi secara kemampuan ray tracing untuk debut ini Intel RA380 udah sangat-sangat baik. Next untuk productivity-nya di sini untuk Adobe Premiere ini playback-nya udah lancar untuk project 4K XAVCS dan kalian bisa lihat sendiri timeline-nya juga di sini seperti apa ya. Kualitasnya juga full, itu playback udah lancar-lancar aja. Dan di sini untuk perbandingan export time-nya untuk project 4K ini diekspor ke 4K lagi, ini sedikit lebih kencang dari GTX 1650 versi GDDR5. Lalu untuk AV1-nya di sini yang pertama gua tes adalah tanpa menggunakan iGPU ya. Jadi iGPU-nya itu gua matiin. Di sini gua menggunakan AV1 dengan bitrate 20 Mbps ya. Di sini kalian bisa lihat kalau load GPU-nya itu ada di angka 70%. Sementara di sini untuk CPU-nya juga load-nya cukup tinggi, jadi di sini menunjukkan juga yang dimaksud dari hyper encode itu seperti apa. Jadi kalau misalkan iGPU-nya dimatiin, CPU-nya juga dia masih tetap ngebantu load. Dan ini semisal kalian lagi nge-load game, dia itu load-nya bakalan nyesuaiin juga kok, jadi jangan khawatir. Nah lalu kalau misalkan iGPU-nya dihidupin, kalau kita record AV1 sama settingnya kayak tadi, itu load GPU-nya cenderung lebih kecil dan dia bakalan dialihkan ke Intel UHD-nya. Cuma yang jadi problem di sini adalah load CPU-nya masih tetap tinggi ya, meskipun nggak setinggi yang tadi juga sih, dia di 60-70, kadang drop lagi ke 50 gitu. Karena dia ngebagi-bagi banget nih. Dan kalau untuk Intel UHD-nya, kenapa ini load-nya tinggi? Sebenarnya dia kepake untuk decoding-nya. Ya, jadi playback-nya itu dia pakai Intel UHD, sementara untuk encode-nya itu dari si Intel Arc ini. Cuma yang aneh, kenapa kalau misalkan iGPU-nya hidup, Intel Arc-nya malah load-nya jadi kecil. Lalu kalau di game, di sini Valorant dengan preset low ya, gue bisa mendapatkan 410 FPS. Valorant ini memang udah cenderung CPU bound sih, tapi angka 410 untuk Core i9-12900K seharusnya masih bisa lebih dari ini, semisal GPU-nya lebih tinggi. Jadi okay, sebetulnya, cuma gue sempat ngalamin beberapa kali crash gitu di Valorant dan harus di-kill prosesnya lewat task manager. Lalu gue juga ngebandingin performance menggunakan XeSS dengan ray tracing dengan settingan tanpa XeSS dan juga tanpa ray tracing. Untuk ngeliat seberapa efektif si XeSS ini apabila kita tabrakin juga dengan ray tracing. Ya meskipun ray tracingnya kuatnya di medium aja. Dan di sini menghasilkan performance yang identik ya. Dengan XeSS quality beserta ray tracing itu hasilnya sama seperti kita menggunakan resolusi native di resolusi Full HD dengan preset medium. Sama-sama di 50-an FPS gitu untuk rata-ratanya. Lalu ini di Death Stranding dengan preset Very High, di sini masih bisa mendapatkan rata-rata 47 FPS, karena di sini nggak ada XeSS, jadi tentu untuk frame rate-nya nggak bisa diimprove lagi. Selanjutnya ini adalah Far Cry 6, di sini gue menggunakan ray tracing dan gue set mentok untuk presetnya itu adalah Ultra, rata-rata FPS bisa dapat 42, 1% minimumnya di angka 39. Ini juga udah termasuk oke untuk kelas entry level. Horizon Zero Dawn di sini gue cuma kuat untuk ngejar 60 FPS itu dengan preset original ya, tapi paling nggak bukan favor performance lah. Tapi ini adalah settingan yang ideal apabila kalian pingin kejar di 60 FPS, mungkin di setting-setting medium gitu ya, beberapa mungkin high. Kita cek juga untuk clock speed, suhunya gimana, dan juga power draw-nya gimana. Kita stress test pakai Firestrike Ultra di sini. GPU temperaturnya ini masih ada di bawah 80 derajat Celcius, yang berarti ini masih tergolong adem sebetulnya. Dan power draw-nya ini sebenarnya nggak tinggi, ada di angka 55 watt di sini ketika lagi load. Dan kalau kita coba cek lewat HW Info, di sini load-nya itu cuma sekitar 56 watt aja. Dan clock speed-nya ini udah mentok banget, bahkan lewat dari baseline-nya yaitu adalah 2000 MHz. Ini udah bisa mencapai 2400 MHz. Jadi performance per watt-nya juga untuk Intel RA380 ini sebenarnya okay loh. Performance-nya udah bagus di driver yang gue pakai ini paling enggak. Cuma ya bug-nya itu mungkin yang agak sedikit mengganggu. Untuk Intel Arc Control ini juga menurut gua ini UI-nya masih agak-agak aneh karena dia pop-up, tapi dia kayak nggak full screen gitu. Jadi ini
konsepnya menurut gue agak-agak aneh, karena kita jadi nggak bisa ngeklik apa yang ada di desktop, tapi dia bentuknya itu semacam kayak ngeluarin Windows, jadi nggak semacam kayak overlay juga. Jadi ini sebenarnya UI-nya harus diperbaikin juga sih, karena bentuk UI-nya aneh. Ini overlay enggak, berbentuk Windows juga enggak. Sementara kita enggak bisa ngeklik apa yang ada di Windows ketika kita buka si Intel Arc Control ini. Next yang mau gue bahas adalah mengenai bug-nya. Gue perlu kasih tahu ini karena ini adalah kartu grafis 2,6 juta yang dimana penggunanya pasti itu bukan dari kalangan entusias yang hobi debugging atau troubleshooting ya. Apalagi ngoprek-ngoprek gitu. Jadi gue perlu kasih tahu nih kalau Intel RA380 ini ada beberapa bug dan bugnya cukup random. Jadi mungkin yang gue alami nggak dialami juga sama kalian, nggak dialami juga sama reviewer lain. Karena gue juga nontonin semua review, itu bugnya macem-macem ya. Kok ini pada beda-beda semua, bahkan di gue pun berbeda. Sebenarnya bugnya di gue agak sedikit mirip dengan bug yang dialami sama Gamer Nexus. Kalau kalian nonton videonya Steve dari Gamer Nexus, di mana bug paling bermasalahnya yang di gue ini ada di bagian output display. Jadi beberapa output display ini jadi ada yang nggak display di OS, tapi display di BIOS. Yang ada di gue sih ini untuk display port, dia setelah install driver itu jadi nggak display di OS, tapi display di BIOS. Sementara HDMI-nya kebalikannya, ya di BIOS nggak bisa display, tapi di OS bisa display. Ampun banget, gue udah 3 kali reinstall driver. Habis reinstall driver selalu black screen. Hey, Arc, apa maunya? Udah pakai DDU masih aja, udah 3 kali nih. Gimana nih, item doang? Gimana mau main game item gini? Oke, ini posisinya pakai display port ya. Display portnya gue cabut. Gue colok HDMI. Klak. Display lo. Nah. Driver yang aneh. Itu pun monitor gue yang 4K 60Hz jalannya jadi cuma di 30Hz saja kalau colok di HDMI. Sementara kalau pakai DisplayPort, dia nggak bisa display sama sekali di OS. Kalau nggak install driver, masalah apa nggak? Nggak masalah. Jadi ini bukan masalah dari outputnya, tapi memang masalah dari driver. Cuma kalau misalkan nggak install driver kan, tentu ini cuma jadi VGA yang fungsinya cuma nampilin gambar doang. Driver yang gue pakai saat pengujian itu adalah versi 101.3430, lalu Intel Arc Control-nya itu adalah versi 1.0.4675 ya. Beberapa kali juga ada crash di OBS, meski EV1-nya menarik, beberapa kali masih mengalami crash juga. Hyper Encode dengan iGPU juga belum menunjukkan efektif load, karena load CPU cenderung lebih tinggi pada EV1 ini. Lalu untuk Blender Benchmark, di sini juga gue nggak bisa kebuka untuk Blender-nya, jadi baru dibuka langsung crash, jadi makanya gue nggak ada benchmark Blender sama sekali. Dan gue juga merasa aneh di situ karena beberapa reviewer bisa buka Blender benchmark tapi gue nggak bisa sama sekali, nge-crash terus. Lalu benchmark Valorant juga, meskipun kalian ngeliat benchmarknya tadi, tapi gue sempat ngalamin beberapa crash juga, kayak langsung ngehang gitu. Habis itu perlu di DC-in atau buka task manager, habis itu kita kill prosesnya. Kurang lebih kayak gitu di Valorant. Sama yang tadi gue sebutin soal slider performance hilang ya. Jadi di Intel Arc Control-nya cuma ada monitoring untuk suhu, clock speed dan lain sebagainya aja. Untuk power limit, bahkan fitur OC, clock speed, memory clock itu hilang di Intel Arc Control. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan. Untuk harga ini 2,6 juta rupiah. Ini udah masuk resmi di Indonesia ya, udah dibawa sama Astrindo. Jadi ini udah bukan barang yang PI-PI atau seludupan-seludupan lagi. Udah ada distributor resminya gitu ya. Dan secara performance, Intel RA380 ini punya performance yang menarik. Dia ini bisa dibilang setara dengan GTX 1650 GDDR6, tapi masih di bawah tipis-tipis harusnya dari GTX 1650 Super ya. Tentu power efisiensinya menurut gue menarik, karena ini dia full load cuma sekitar di 60 wattan doang kalau kita harus bandingin dengan 1650 Super. Meskipun gue nggak bandingin langsung, tapi gue tahu performance 1650 Super gimana. Performance per watt-nya tentu jauh lebih baik ya, tapi for better performance, kalau kalian nggak terlalu peduli dengan power consumption-nya, 1650 Super tentunya masih punya performance yang baik, apalagi kalau misalkan 16 Super-nya bakalan diturunin lagi seharga ini. Tapi kalau bicarain ke 1650 GDDR6,
performance in-game-nya mirip-mirip, cuma Intel Arc lagi-lagi punya keunggulan dari segi produktivitas tentunya. Kayak di editing video, itu jauh lebih baik. Habis itu juga untuk encoder tentunya, buat penggunaan recording. Di editing juga kepake sih untuk encoder itu. Ada AV1 ini, dan juga bisa simultan dengan Intel Quick Sync, bahkan load-nya barengan. Itu juga jadi kunci utama. Jadi menurut gua Intel A380 ini bagus banget, dengan catatan bug-nya itu bisa diatasi untuk drivernya. Kenapa ini jadi PR banget untuk Intel? Karena ini adalah sebenarnya experience yang sederhana banget, kayak output display, ya kan? Terus abis itu, ya aplikasi atau software yang nge-crash secara random, kayak gitu. Ini sebenarnya adalah bug yang dibilang sepele, iya, tapi nggak juga, gitu. Padahal performance-nya bagus, tapi dengan experience yang basic seperti itu dihilangkan, jadinya gue belum bisa merekomendasikan Intel Arc ini sebagai early adopter. Ya, kecuali kalian rela untuk debugging, rela untuk troubleshooting, kalian penasaran banget, pengen coba-cobain, pengen ngerasain bener nggak sih ada bug-nya, gitu. Ya, mungkin bisa coba, gitu. Karena kan gue juga belum tahu nih ada update driver lagi seperti apa ke depannya, ya. Karena gue baru sejauh itu aja ngetes si Intel Arc ini. Gue belum tahu bakalan jual lagi apa enggak, karena ini gue hasil boleh beli ya. Bakalan jual lagi apa enggak, karena gue juga masih penasaran dengan driver update-nya si Intel Arc A380 ini. Komen aja di bawah, semisal kalian butuh update-nya ya, karena gue rasa pasti ada banyak orang yang butuh VGA card dengan harga 2 jutaan seperti ini, apalagi sebenarnya ini kaya fitur, dan ini adalah produk yang potensial banget, tapi gue belum bisa rekomendasikan. Komen di bawah ya, menurut kalian perlu nggak dibikin lanjutannya, semisal Intel udah ngeluarin update driver lagi. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.